Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah Pramuka Jawa Tengah menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat Provinsi di Bukit Tangkeban, Desanya Lembeng, Pulau Sari, Pemalang pada Rabu 30 Agustus 2023. Gubernur berpesan pada anggota Pramuka untuk menjadi penggerak perubahan menuju Indonesia Emas dalam beberapa tahun mendatang. Pramuka harus menjadi penggerak utama gerakan pemuda, baik mereka yang ada di Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, maupun Kuaran. Karena untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kita memerlukan sumber daya manusia kelas atas. Banyak sekali bekal pengetahuan keterampilan yang sudah kita dapatkan, maka manusia-manusia pramuka tidak akan kaget jika diberi mandat untuk mengelola lingkungan, mengelola sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, perekonomian sampai kenegaraan.